Sebelum itu, jangan lupa guys, klik tombol like and subscribe. Selamat menonton guys. Hai guys, yeah. Oh shit, suaranya terlalu keras ya guys ya. Ya guys, di sini aku mau berbagi kode redeem ya, kode redeem apa? Yaitu kayaknya tuh bandel Rafael gitu. Tapi ini masih live streaming ya, jadi dari pihak Garena belum memberikan semuanya. Jadi nanti akan aku kasih semua dari yang pertama sampai yang ketiga ya. Yaitu bundle Rafael guys ya. Ini live now grand final FFSL ya. Dan sih aku gak tahu ini grand final apa ya, karena aku udah jarang main game ya. Ini pun buat konten aja guys ya. Ya 100k viewers tadi sudah tembus guys ya. Tinggal menunggu ya. Masih lama sih. Soalnya itu kalau gak salah itu kalau pas akhir guys mendapatkan sebuah bundle itu ya. Ya di sini masih belum selesai. Ya capai milestone viewer dan dapatkan Rafael Deluxe Bundle ya. Kalau nggak salah guys. Oh kenapa aku klik ya? Kenapa aku klik ya? Ya apa aja kalau nggak salah sebentar guys ya. Biar nggak salah gitu ya. Mana ya? Di sini pun ada event-event banyak sekali ya guys ya. Ini event kalian top up. Ini Boya Merdeka itu ini. Kalau nggak salah itu di sini guys ya. Apa aja kalau nggak salah itu yang pertama ya. Yang pertama eventnya itu kalau nggak salah nah ini guys yang aku maksud. 50k viewers atau sebesar 50.000 kali tonton guys. Atau 50.000 orang menonton. Ya, kita mendapatkan 5 kali crit gun, loot crit. Ya. Ini dimulai dari jam tadi, guys. 3 hari apa ini namanya? Minggu ya, 18 Agustus. Ya, kalau kita sudah mencapai 100.000k penonton, kita akan mendapatkan sebuah bundle ya. Tapi cuma orang doang, yaitu Rafael. Kalau bisa tembus 150, kita bisa mendapatkan sebuah bundle set Rafael. Wow, lumayan. Karena apa? Karena aku belum punya bundle Rafael, guys. Ya, wow. Itu sungguh menarik sekali ya. Ya, itu, guys. Dan jangan lupa, guys, tonton di channel YouTube Garena Free Fire ya. Nantinya akan aku kasih apa ini namanya guys, kode redeem. Kalau sudah saatnya, kalau udah dapat semua, tapi ini aku baru dapat satu guys ya. Ya gimana guys caranya kode redeem? Gimana bang? Ya ada di pojok bawah ya, yang nomor 2 dari bawah. Namanya berita ya, di event lalu di pojok ini berita lalu di nomor 2 pojok bawah ini kode redeem. Kita kunjungin aja. Oke. Tunggu aja. Nah, harap login ya. Udah kan, udah tahu kan? Kalian cukup login, maksudnya login dari Facebook, FK atau Huawei, khusus HP-nya Huawei ya. Ya, itu aja guys. Nanti ketika udah apa ini namanya saatnya redeem, aku akan redeem langsung aku upload secepat mungkin ya. Ya, itu aja.